Di tingkat sekolah dasar hingga menengah atas mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat pelajar se-Kabupaten Temanggung. Kejuaraan yang digelar oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia, pengurus cabang Temanggung digelar selama 3 hari dan ditujukan sebagai ajang pencarian bibit unggul yang akan dikirim ke kejuaraan tingkat lebih tinggi. Sekitar 216 atlet dari mulai tingkat sekolah dasar hingga menengah atas mulai mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat pelajar se-Kabupaten Temanggung di Gor Bumi Pala Temanggung. Ajang tahunan yang digelar oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Cabang Temanggung dibagi dalam 2 jenis pertandingan yaitu seni dan laga. Untuk seni diikuti oleh 8 atlet, sedangkan laga akan mempertandingkan sebanyak 179 partai. Meski masih dalam usia pelajar, namun atlet silat pelajar asal Kabupaten Temanggung nampak begitu antusias mengikuti setiap pertandingannya. Hal tersebut terlihat dari ramainya setiap pertandingan di tiap kelasnya. Menurut Ketua Panitia Kejuaraan Sumarno, kejuaraan ini menjadi ajang silaturahmi sesama atlet dan juga sarana melatih kesabaran, ketangkasan, dan untuk memperkuat karakter para peserta. Melalui ajang ini diharapkan dapat melahirkan atlet pencak silat muda berbakat yang mampu mewakilkan Kabupaten Temanggung di kejuaraan yang lebih tinggi. Seleksi Koda, karena olahraga pelajar daerah untuk usia dini SD, kemudian pra-remaja SMP, dan remaja SLTA. Untuk peserta kali ini ada dari 10 perguruan pencak silat yang aktif di Kabupaten Temanggung. Ada 216 atlet laga atau tanding, kemudian 8 partai untuk seni tunggal SD. Kemudian ada 179 partai yang akan dipertandingkan selama 2 hari dari tanggal 10 sampai 11 Februari 2020 ini. Kelasnya apa saja mungkin Bapak Pinsu, Pak? Baik, untuk SD yang dipertandingkan adalah laga kelas E, F, dan G, kemudian seni tunggal putra dan sementara itu, Koordinator Kegiatan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Hidayat. Kejurkap ini dilakukan sebagai seleksi Popda untuk SMP dan SMA, untuk seleksi Popda Kedu, sedangkan tingkat SD untuk Popda Provinsi. Siapkan atlet-atlet muda untuk persiapan Popda tingkat provinsi yang nanti akan melalui tingkat karsidenan terlebih dahulu. Untuk yang SD langsung ke provinsi, tetapi untuk SMP, SMA kita mengikuti seleksi di tingkat karsidenan yang insya Allah nanti akan diadakan di Wonosobo. Ada target-target khusus Pak untuk Popda baik di Kedu maupun provinsi Pak? Ya, untuk targetnya minimal kita nanti akan mewakili tingkat karsidenan dan nanti kita akan berusaha keras untuk melanjutkan provinsi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Target kami minimal kami dapat juara. Bapak selaku apa Pak dari sini? Kami di sini sebagai panpel dan harapan ke depan dirinya bisa terus berprestasi di cabang pencak silat dan bisa menjadi atlet andalan Temanggung bahkan Indonesia. Dian Setiawan melaporkan untuk Temanggung TV.